Ya Pak, di sini juga saya juga mau tanya Pak, mengenai kuitansi senilai 50 juta itu Pak. Nah, di situ kan tertera bahwa biaya 50 juta Pak. Dan di situ juga tertera itu permasalahan sampai ke MA. Nah, itu kronologi awalnya gimana Pak? Kok bisa bisa ada kuitansi kayak gitu? Ya, dia kan saya bilang gini, sampai di mana itu istilahnya masalahnya ya kan, kalau pakai biaya berapa, nah itu dia menuntut setuju sama saya istilahnya tuh, terus dia memberi kuitansi itu ya kan, uang sekian ini Pak, ini nanti sampai ke MA gitu ya. Nah, setelah itu dicatatlah sama dia ke kuitansi itu. Nah, akhirnya sampai sekarang itu saya sendiri kalau di belum ada penyelesaian masalah seperti ini kan saya sendiri yang dirugikan sama dia. Oh, ya. Bapak sempat bertanya belum perkara ini nyampe mana gitu? Ya kalau itu kan kita ketemu saya bertanya ini gimana ini? Ya gimana Pak, ini soalnya masalahnya ini ada corona, ada ini masing-masing yang bilangnya tuh, terus ini kita sudah ke tingkat Mahkamah Agung itu, bilangnya itu. Ini